Kebahagiaan tengah dirasakan pasangan Hemis Daud dan Raisa. Pasangan suami istri ini sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Di tengah penantiannya itu, Hemis laku calon ayah sepertinya sangat antusias menyiapkan berbagai keperluan calon bayi. Hal ini terbukti dari salah satu video yang sudah tersebar luas di Instagram. Suara perempuan yang ada dalam video tersebut pun menyebutkan jika Hemis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberi keperluan bayinya tersebut. Yaelah, di sini udah 3 jam loh. Iya, bingung antara Gucci itu ini semua dia mau beli. Pusing ya, Pap. Pusing Abah. Dalam video tersebut, pria asal Australia ini terlihat sedang memilih baju untuk bayi berjenis kelamin laki-laki. Rupanya, Hemis pun ingin memberikan sesuatu yang spesial karena Hemis membeli semua baju bayi tersebut di toko pakaian branded.